dari Lansar, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala masyaikhana kiram, para ulama dan hadirin wa hadirat rahimakumullah. Saya mencoba untuk bantuan, mencoba untuk menjelaskan sedikit sesuai dengan apa yang Tuhan ketahui tentang hal yang ditanyakan, dan mohon nanti disempurnakan oleh para ulama tentang hukum kredit. Ya. Nyong nampu mendumpu kredit nah. Bukan cok kredit mendumpu nampu. Ada rata cok kredit. Ya. Sekarang semua di kredit. HP juga kredit. Sekarang malah jilame ya kredit ini. Ya, jadi kredit itu adalah ada dua. Ya, ada kredit jual beli kredit, ada pinjam uang kredit. Nah, ini dua hal berbeda. Kalau jual beli kredit, nah ini nggak jelas ini ditanyakan apa hukum kredit. Jadi bukan jual, apakah jual beli kredit atau pinjam uang secara kredit. Nah, itu dua hal berbeda. Nah, jadi saya jawab dulu yang pinjam uang kredit. Itulah tadi pinjam uang dengan ada bunganya, atau menghutang dengan ada bunga. Kita menghutang peng na bungong, menghutang siplo bayi lebih. Nah, dengan sistem kredit ada bayar cicilan rumahnya dan sebagainya, itu jelas hukumnya haram. Ya, ini tidak ada hal untuk membolehkan. Nah, sesuai dengan firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wa halallahu al-bay'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Jadi kredit mencari keuntungan pada uang itu hukumnya haram. Jadi mencari keuntungan dengan menghutangkan uang atau hutang bank. Ya. Yang kedua yaitu mencari keuntungan dengan barang. Nah, itulah yang disebut dengan jual beli. Jadi mencari keuntungan dengan barang artinya jual beli. Halallahu bai', Allah menghalalkan jual beli. Nah, bagaimana dengan jual beli kredit? Artinya dia harganya dilambungkan, harga itu mahal, kemudian bayar cicilan, ya. Nah, seperti yang sudah ma'ruf sekarang ini. Yang pertama, kalau kita lihat masalah kita jual beli dengan dalam sebuah transaksi jual beli, kita nyuruh hana dabayu langsung, ya, itu pernah juga dipraktekkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis Bukhari Muslim. Ini yang disebut istara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam min Yahudi ta'aman binasi'ah. Rasulullah Sallam membeli, pernah membeli dari seorang Yahudi makanan binasi'ah dengan pembayaran tunda. Jadi seperti sistem kredit, artinya pembayaran tidak cash, pembayaran secara tertunda. Kemudian dalam kitab para ulama itu jual beli lengir rupa gebuhunan dengan al-ba' bi samanin ajil, jual beli dengan harga yang ajil, artinya harga yang bertempo, atau bitaksir. Al-ba' bisa manin taksir, jual beli dengan harga yang taksir, artinya dibayar secara tidak cash, tidak kontan. Dalam muktamar
para ulama di Arab Saudi, muktamar yang ke-6 di Jeddah tanggal 14 sampai tanggal 20 bulan Hijriah 2020. Ya. Ini disebutkan bahwa para ulama menganggap itu masalah-masalah hadisah seperti itu dibolehkan jual beli seperti itu, dan untuk lengkapi itu tentu baca kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatu karangan Syekh Wahbah Zuhaili juzuk 7 halaman 175 sampai dengan 176. Jadi pendapat ulama-ulama dino, ya, mereka sepakat bahwa jual beli kredit itu tidak ada masalah. Ada masalah. Cuma yang mengharamkan itu hanyalah Albani. Ulama dino yang mengharamkan jual beli kredit hanyalah Albani. Albani mungkin kan maklum tanya bersama adalah Syekh mungkin ini disebut dengan tokoh ulama Wahabi lah. Kira-kira sudah ya, ulama Wahabi. Ya, artinya ulama yang pendapatnya banyak berbeda dengan imam-imam mazhab. Kemudian menyatakan dalam kitab mazhab Syafi'i Tuhfatul Muhtad juzuk ke halaman 120. Kemudian dalam Rawdah Imam Nawawi juzuk leh halaman 127. Ini boleh lagi ya. Ayyakula watani ayyakula bi'tukahu bi alfin naqdan au bi alfaini nasi'atan fa khudhu bi ayyihi ma syi'ta au syi'tu ana wa huwa batil. Seseorang berkata, aku jual kepada engkau barang ini harganya 1000 kontan. Ini lo akan lumpublo barangnya harga 1000 kontan atau 2000 nasiatan, artinya kredit pun tertunda dibayar pajak-pajak dibayar itu. Fakhudhu bi ayyihi ma syi'ta, ambil barang ini ya bi ayyihi ma syi'ta, yang mana yang kamu mau. Au syi'tu ana, atau yang mana yang aku mau. Nyalengan dalam akad ikun wa huwa batil, itu adalah batil, tidak boleh. Nyoki yang kaya kian tak kengkel itu nyo dalam sabuah akad dua buah harga. Sabuah akad dua buah harga sesuai dengan hadis Tirmizi. Rasulullah SAW bersabda, naha Rasulullah SAW bai'ataini fi bai'ah. Rasulullah SAW melarang ya, dalam sabuah transaksi jual beli dalam sebuah akad dengan bai'atain, artinya dengan dua buah jual beli, ya, dua buah harga. Jadi bersyarah hadisnya, menjelaskan hadisnya dengan yang kita belum baca. Ataupun amma law qala bi'tuka bi alfin naqdan, aku jual kepadamu 1000 tunai menunjukkan jenal 1000 aku belum wa bi alfaini nasiatan, menunjukkan itu ataupun kredit mana itu harganya 2000. Au qala bi'tuka nisfahu bi alfin wa nisfahu bi alfain, atau aku jual barang ini setengahnya harga 1000 jika bayar setengahnya harga 1000 dan setengahnya harga 2000. Nyom yang lagi dikun fayasihul akad, sah akad. Kubeda yang pun puno padahal kan kan wabuh akad sih enak. Beda adalah hidih na kata-kata bi ayyihima syikta au syiktu. Teh yang galak ron pilih, teh yang galak lu pilih. Jadi hina beda. Jadi menurut matanya, mudah-mudahan kita sahih oleh Tuhan Abu, bahwa yang terjadi selamanya sama sekali hana melanggar. Apalagi Imam Mahdi, jino karena itu kekenyan daftar harga ya. Daftar harga punya cicilan setahun sekian, dua tahun sekian, tiga tahun sekian. Itu bahkan hanya daftar harga di luar akad. Daftar harga di luar akad. Waktu kita mau akad kita cok sobo. Kita cok, oh nyong. Yang dua tahun ya, yang baru sama akadnya. Itu tidak ada khilaf. Bahkan apabila
Na kata-kata guno lumpublo kepada gata nyo sip ni ande bayu kontan dibe ni ande bayu hana kontan 2000 dan hana nekeun cok teh handa lak drone nya bi ye. Ya sihul akad. Yang hanjut bak mutama muna bejute yaitu ambil yang mana kamu mau berarti hinan tidak ada satu hal yang pasti matangna ayyihima sita. Jadi ayyihima sita ini yang perlu harus kita sebawahi. Adi hana sapa? Ketentuan yang pasti. Sedangkan pun ada yang pegah lihat ketentuan tak pasti. Menunjuknya 1000, menunjuknya 2000. Menunjuk pun bayi jino 1000, bayi itu 2000 itu pasti. Adi pasti itu. Artinya dari siapa nih si bae urung yang kublo, ya kan jelas namanya. Jelas. Dan hana kata-kata pemaji cok yang tengah lak ron. Nah, tapi dari si baik sendiri sudah jelas itu. Oh kak, lucu yang bayi kontak sendiri. Tidak ada masalah. Jadi sehingga itu yang dapat Tuhan sampaikan dalam halnya mengingat mata-mata kita yang lagi berupa melihat kepada kenyataan yang menanggungnya menurut hemat Tuhan tidak ada masalah. Jadi blow Honda dengan cara kredit, blow motor dengan cara kredit, blow dan sebagainya tidak ada masalah. Cuma yang na masalah becut adalah yang na persoalan becut itu mohon dijelaskan kembali oleh orang ulama, Pak Abu, bahwa wadah tacoknya na leasing. Nah, pakai leasing. Leasingnya berarti tanya tablo bak pihak kedua, na pihak ketiga. Pihak ketiga leasingnya tujuannya dia adalah untuk meminjamkan uang dari bank untuk dia membayar bunga ke bank. Ini yang masalah. Seandainya tidak ada leasing, langsung mendatangi dua berdua dengan harga yang sepakati bersama, hana masalah. Tapi karena ada leasing, ada pihak ketiga yang sebenarnya dengan tanyo tablo tacok kendaraannya, kita pegang di surah tablo moto, Mang Haji. Ya, sebenarnya ditanyanya adalah oleh leasingnya gigi dicok peng bak bank dibayar cicil bak bank. Jadi gara-gara ditanya blo barak urunain utang cok peng bank yang maksud. Jadi hinan karena dua masalah. Masalah pertama, hal yang pertama ditanyanya jual beli. Yang kedua mutang mana? Urun mutang dengan hubungan bank. Gara-gara tanya jual beli, nah pihak ketiga yang mengutang hubungan banknya terpegang. Ini yang masalah. Dan oleh para ulama hanya menganggap tidak boleh. Bahkan karena menyebabkan gara-gara kitanya urung lain dipajuh riba. Hanya jual beli kena masalah. Maka ini yang lebih aman. Maaf, belum terpegang barangkali ini salah. Mohon petunjuk ya abu-abu. Yang lebih aman adalah kalau mau jual beli kredit itu jangan pakai leasing. Itu aman. Tapi kalau sudah pakai leasing, menyebabkan memang kentanya cok pembeng. Leasingnya cok pembeng. Ya, di cok pembeng, nyoji juga persoalan. Karena itu kita bersama bahwa leasingnya, ibu banknya, ibu bunga peng. Seandainya di leasing itu, leasing syariah, nah istilah leasing syariah. Dia tidak membungakan uang. Tapi bagaimana juga, ya nggak tahu bagaimana sistem syariah yang dijalankan dan aman itu tentu ada sah, nggak masalah. Jadi segala abu-abu dan guru-guru yang mendung yang ingin yang Tuhan memuliakan, memangnya jadikan masalah yang hadisah, masalah yang kontemporer dengan sistem-sistem jual beli dengan rupa, namun tetap ini berpijak kepada yaitu apa namanya dasar hukum katanya dari kita para ulama. Bahwa teh yang git, teh yang git. Jadi kesimpulan pada Tuhan bahwa jual beli kredit itu boleh. Meminjam uang secara kredit itu haram. Atau dengan bahasa lain, ambil untung dari barang itu boleh. Karena jual beli. Ambil untung dari uang itu tidak boleh. Artinya, aku pinjam peng untuk bayar lebih. Wallahu'ala bisawab. Belum pulang mic-nya kepada Abi Moderator. Yeah.
Alhamdulillah di tema yang terakhir yang disampaikan oleh Bure Ketanyo dari Langsa, kemudian ini langsung ke kena pertanyaan atau tanggapan dari Sekda. Silakan dalam waktu 10 menit. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu hukum yaitu budakkan bagaimana hukum kredit yang kredit tadi dijelaskan oleh abati di Langsarnya. Cuma orang yang tanya berhati-hati, dia hati-hati riba. Nyo sangat. Sebab jamu ke riba, orang yang ikan bunga, tinggal ikan peluncur. Dia tangin tarikh di bandar. Maka tiga lukun lagu sahabat. Sebaik-baik kaya ialah kaya hati. Sebaik-baik bekal ialah takwa. Seburuk-buruk buta ialah buta hati. Sebesar-besar dosa ialah berdusta. Sejelek-jelek usaha ialah memungut riba. Seburuk-buruk makanan memakan harta yatim. Bila ribanya bercukup riba. Kululah wa kululah min nabaca min harami fanaru ulabi. Tujuh bokunan hingga urung. Maka orang cilon nyontek agak latih dua abah abu kan menyo memang dia je menyo hanjut hanjut mulai dia tanya mesti hanjut tak putang peng siribe bayu luar ribe nyan hanjut dan menyo na hukum je je tapi berhati-hati tak iaitu dengan riba sebab ubina usaha yang paling drop riba mesti nunggu peng semiji kan kurung drop ji baju tidak ada cuma berada riba, riba berada tak hanggat ulung dengan riba. Cara kita dapat juga makanan, di paling buruk dapat juga makanan. Makanan yang itu sudah tuan harta yang yatim. Yang pun juga tak cukup kemiji, tak cukup daya, tak cukup rasa. Yang paling buruk, yang itu ada yang yatim. Maka oleh karenanya, yang riba berhati-hati, yang kata ibadah dengan abu. Mudah-mudahan pertanyaan dia, dia jauh di abu-abu memandung. Tapi berhati-hati dengan riba, ribanya han akan gerulung dan akan han mutuah dan bahagia baik di akhirat maupun di dunia. Hadan Allah wa yakum ajamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada abadi yang kami tamah tentang penjelasan kredit saknyo. Rugalom tapi waktu untuk pertanyaan. Jadi laki abu besut na pencerahan. Terima kasih. Di ulun tuan ramai orang kemayang tempung hukum kredit belum hana untuk membahasan yang buat ratanya sebab lun kun dia hana untuk kun dia lun kun hang si hana kun karena lepas kredit mudang bayar batu-batu tak kun lun kun dia si mana buat rat kredit batu-batu ya. Allah Ta'ala menyatakan wa halallahu al-bai'a wa harrama riba lagain marid itu musyakuna. Jual beli halal. Riba hukumnya haram. Ini kejadian di lapangan bu kredit Honda biasa ulun dia bolong tuan bu kredit motor. Bahasa kredit dia ilun hantung jauh hukum. Lungkun dia kadang-kadang Tuhan di antara lain Allah Ta'ala nepah nepah halia jual beli padoyum Honda yang 20 juta mutang 20 juta bayar 20 juta patah sana dengan kredit lagi kan nyaw leng dadong leudung pegak mutang 20 juta bayar ke 20 juta nyaw nan biasa bak kredit Honda kredit motor. Ya, yang pegah bayar padu mutar padu dua puluh nunggu bayar pungkas ke 22 bayar ya pun mantan dua dibeli kamu tang si 10 juta bayar si 12 juta kuota ke kenan riba jadi ilum hal kun bahasa kredit dia bungkang 20 bayar 22 ternyata tak kun dia kredit kamu
bahasa kredit ke pelajar kata bayar rambutan berapa dah hukum ini waktu bayar ke 22 kuatai ke melonggak kuatai ke bayar ke bayar lebih dah bayar doa tengkang berapa dah denda ni tengkang berapa dah bayar ke 22 bayar kita kuatai ke ya kuatai ke riba. Jadi ilmu halukan bahasa kerana ini kan doa itu. Yang ilmu kerja jawab wahallallahul bai'ah. Gepahari jual beli 20 juta ada pengantar-pengantar 22 apa ya? Yang 22 20 juta mutang. Pan bayar ke 20 pun. Karena denda-denda. Wah mentang jual beli itu puan riba puan nah. Kata ilum nurung kolor, kata nurung pegah dia ilum hana tu oh, pasal kredit nurung pegah dia. Dengan wak lum jawab, kata hero ni hanya benar tu. Nurung tang dok tu, nurung pegah, nurung bayar kata dok tu kan. Ya. Pak mentang hutang lagi, hutang menang bayar juga. Jauh dah berdok tu, bayar ke dok tu, patah je. Cacau entah dok tu, bayar dok tu kan. Tu patah surah dia. Ya, menyongan orang yang balung hukum berarti hantar jauh juga. Sebab lu pegah dia tu, kalau mutang berapa tu, dibayar tak ada apa pun. Dengan lu pegah dia tu, lu kalau pegah, lu pegah dia kena tiba upaya pasti. Ya, dia kena tiba upaya pasti. Cuma tu lihat tu kita, bayar lihat tu berapa tu. Dia kena tiba upaya pasti. Ya. Menyenang itu hangjir, hangjir jawab bahasa kredit menyamunan. Pujit, bina mutang benar bayi halal. Dan mutang lihat tu juta, bayi lihat tu 20 juta. Hukumnya haram. Jadi menyenang itu tuan menyamunan di bahasa, urutan yang bahasa kredit, hangat tuan jawab. Karena buat saya mutang 20, bayi tak 22 di juta. Jatuh-jatuh patah bahasa dia, ba abu pa apa sih je ai don han je. Baik, sekian, terima kasih. Terima kasih Bang Abu yang kami perjelas tentang kredit dan maknanya kredit bahasa Cina dan bahasa zaman hanang tiga de bayi. Jadi di sini ke mungkin yang tak taba punakan apa yang kami sampaikan di Tunku Syekh Puno yang genakal nas-nas kitab apa ada pilih yang bayar dino atau menangguh ni aja kan tak simpul ya. Mungkin tambah habis cerita 4 sampai dia terselisih yang hakikat riba mutamah hote bayar dari jumlah hutang yang jelah-jelah hanjut ya, harga dua buah ini hana meri yang tahu no, yang mana kamu hendak yang ini atau itu kibam apabila harganya langsung tak pegat harga setelah setelah penangguhan. Jadi katakanlah misalnya contoh Honda 20 juta katakanlah yang bayar ke 20 juta tapi kena tangguh tak bayar ke 20 put you know tak pegat akad langsung pak 20 put gitu. Jadi dengan harga setelah penangguhan dari bayar langsung anda bayar 2 tahun. Ini kita akad kreditnya atau akad hutangnya di angka nominal 24 juta itu Abu. Yo, terima kasih. Dilun hana lungku salah surah kebusek menyobinan takat bina bayar na salah. Yang surah di lapangan jino yang tu 22 juta bayar, 2 kebuat 2 menunggak bisa 20 pun. Yang masalah bagai. Hana lungku salah tangku syek. Betul ya kata yang. Contohnya yang ini yang di lapangan dah pegang.
mudang 22, 22 bayar 20 puyat ni masalah. Dengan lu ke menunggak, dengan lu tak bayar juga. Angka 20, bayar 20 puyat ni masalah. Ya. Terima kasih Abi, Abu. Abi, bacut. Abi, bacut barangkali terutama bacut dah. Ya. Bunda mungkin nggak pernah sampaikan, alhamdulillah kagak ditambah oleh Abu, barangkali itu sangat penting memang. Memang harus jelas lagi ya, iban berakad menang yang dibayar walaupun dengan cicil. Alhamdulillah. Tapi dalam praktek dia bukannya mentang di lapangan orangnya yang jadi masalah. Yang mata tambah lain-lain umpama haji, na istilah jino watehana kudekan hae bayu nyan uang cicilan hangus. Hanya haji sih. Hanya termasuk adalah zalim dan menyena menang dalam perjanjian yang batal akad. Berkali Abu kan yang sebuah kemudian sebuah itu yaitu menarik barang. Sedangkannya barang kan kalau kita bubla lagi hondanya kaji milik banyak. Cuma yang punya hana kebayi lah jadi tarik barang. Ya, kibancit punya kecuali jid tarik barang untuk dibayi hutang. Tapi buat bayi hutang, barangnya naik aja dulu aja. Ini apa persoalannya? Jadi masalah sebut tarik barang, buat bayi hangus cicilan. Kemudian yang lagi Abu tekankan ya, kuno, kan lagi dalam akad, bak bayi kan lebih daripada akad. Ya. Tiba cerita, ni lagi surah aku syekh, you know. Deposit padung, cuma 50 juta, atau ya, 50 juta, pengang. Pun di kita ni kadang-kadang hijik ketuki, hukumnya haram. Taba di lama yang nak kau, siplu manyam. Hana kata bang orangnya dua manyam. Hana jadi ango yang pun di hari yang kamu cek yang nang. Alhamdulillah, get beti dengan nama-nama anu kalau pengen lawan. Jino nak tambahan dari Abu Kedai Dua. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tujuh muda pura yang kamu sampai ini. Bagaimana Allah. Allah. Cuba lepas masalah kredit ya kredit yang bahasa asing juga maksudnya mudah ya. Jadi dilunkan Imam Nawawi mengatakan netral saja netral independen. Jadi Abu Rumasi betul, Abu di Lansa betul. Tapi itu nas memang nah hadis kullu kradin ya jarah mapatan bahwa riba ini hadis tadi kuat apa saja dah buntang berlaku manfaat milih manfaat ya riba memangnya hadis maksus memang umum kullu kradin ni selah matik ni ada sur besok kullu kradin jarah mapatan bahwa riba ni apa saja yang tengok dan buntang ni apakah pembelian dan bukan pembelian okay. Yang ini betul yang di Rasulullah jadi nama maksudnya dengan hadis inna khiyarakum ahsanukum qadaa hadis Rasulullah kuat inna khiyarakum nubuah Rasulullah pilihan kamu nubuah kamu maklum itulah sebuah hukum pembayaran jadi kesimpulan ini maklum mandua betul. Yang garis penengah haji yang dia riba bila syarat berakad batu hutang nyoh yang kami lebih yang kami aku menyoh di luar ada silakan apa pun bentuk nanti kita nyoh menutup belum tak hutang tak bagi yang lebih ada masalah inna khairakum ahsanu qadaan jadi menurut betul Abu Bebasi betul Abu Di betul tapi yang salah haji tak syarat lah akad nyoh yang kami lebih yang kamu yang bunuh, buat dah belah lebih bunuh eh kan? Tapi telah peribadi kita yang mahal syarat ya okey lah ya, yang malu, yang sikit yang betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih di menyebabkan lebih, tak mudang 10 juta wati yang nak terbayar, tajuk sedekah membiuk 12 juta boleh. Tapi yang masalah, tak mudang, tak onda 20 juta jidenda tu kuat ke yang anak kau senang katanya yang uji keriba menyotang hutang bayar 20 bayar 20
cibuat roi. Tamukan berapa lu? Kata pakai perdagangan. Kamu tapi dia mulai 5 juta katanya. Bayar 25 juta sedekah malah panak anak janji latan. Tapi nyonyo kaji diketok boleh ni wong Tuhan anda bayi juga. Nah. Yang dia ke hal. Menyong dia bayar lebih. Tamukan berapa lu? Bayar 20 sama-sama senang atau bayar temukan 20 bayar 22 dua juta yang serakah senang hati Pak Kejiu ini di orang yang mudah enggak nak senang hati ini Pak Kejiu ya ya yang kejik kelibat sama anak-anak senang paksa tapi menyokap kita temukan 20 kita bayar 22 nya senang hati orang yuk nak jadi lakak boleh tapi menyokap bayar yang mudah enggak ini jadi enggak hanta bayi ditarik Honda nanti. Ya. Yang dia kehal. Alhamdulillah. Jadi dia kan lewat 6 menit dari wate sebelumnya. Cuman ini bawa di sini. Jadi kak kita pada ini no, cuman boleh ulutuan degah waktu di topik yang terakhir yang mana sensitif kan karena dalam masyarakat terutama kepada mungkin para wali di Dino, kepanitia yang kata mungkin nak kata Uno penuduh-penuduh dalam bentuk penyampaian-penyampaian yang sangat urgen tentang yang masalah kreditnya jadi tidak bisa secara mutlak tak pegah jut atau hanjut. Jadi guna rincian sesuai lagi yang kali berinci dia bu dia boleh bunuh ada dia bu chef tu bu chef bunang kalau haji harus ada rincian jadi baik lagi abu pengantar abu kalau buka haji kredit atau kumpulan buka haji kredit jadi yo berinci yo terutama yang masalah kredit ni kemudian belum dua rasa memang kartu wate dan kalau sembilan tuhu nyoke yang kesampaikan ulun tuan sebagai orang yang pimpin acara moderator apabila hal yang kurang berkenan terutama dengan abu-abu mandum dan juga kepada dengan para peserta hadirin yang mandum-mandum ulun tuan kemah hadanallahu wa iyyakum ajma'in akhirul kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.